Selamat siang pemirsa. Kali ini saya berada di Kota Palu, tepatnya di area belakang Hotel Swiss Bell. Hotel ini menjadi saksi bisu kejadian tsunami tahun 2018 yang memporak-porandakan Kota Palu. Dari sini kita bisa melihat betapa indahnya Teluk Palu yang sebelumnya ada jembatan kuning yang sekarang sudah tinggal kenangan. Jembatan yang menjadi ikon Kota Palu sudah menjadi kenangan. Keindahan Kota Palu terlihat dari hotel ini. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya ikuti perjalanan saya. Selamat menyaksikan.